Sungai Bengawan Solo memang sudah menjadi bagian dari sumber kehidupan masyarakat Jawa. Bahkan, Sungai Bengawan Solo sudah menemani perjalanan hidup manusia di Pulau Jawa sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditemukannya fosil manusia purba di Jawa, yaitu spesies Homo erectus, atau yang lebih dikenal dengan Homo soloensis. Bahkan, bisa lebih tua lagi dengan ditemukannya juga fosil Meganthropus serta Pithecanthropus erectus di daerah Sangiran serta juga di Trinil di Kabupaten Ngawi. Dua set ekskavasi tersebut tentunya berada di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sungai Bengawan Solo sudah menjadi sumber kehidupan bagi manusia sejak ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Das Bengawan Solo membentang dari sisi timur Provinsi Jawa Tengah ke arah timur laut di Provinsi Jawa Timur. Luas catchment atau daerah tangkapan dari Das Bengawan Solo sebesar 16.000 meter persegi atau sekitar 12% dari total luas Pulau Jawa. Das Bengawan Solo membentang melewati Kabupaten Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Solo, Sragen, Ngawi, Ponorogo, Magetan, Madiun, Bojonegoro, Blora, Tuban, Lamongan, dan Gresik. Di tengahnya dilalui Sungai Bengawan Solo yang membelah dari hulunya di Kabupaten Wonogiri hingga bermuara di Laut Jawa di utara Kabupaten Gresik. Sumber-sumber mata air dari Sungai Bengawan Solo mayoritas berasal dari pegunungan selatan Jawa, termasuk Pegunungan Sewu, Kompleks Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, serta Gunung Wilis. Sebelum bermuara di utara atau di Laut Jawa, dahulu Sungai Bengawan Solo purba diperkirakan bermuara di Laut Selatan Jawa atau di Samudra Hindia. Kalian bisa menemukan pembahasan terkait Sungai Bengawan Solo purba pada video ini atau pada link yang tersedia di akhir video. Di masa kolonialisme Belanda, ternyata Sungai Bengawan Solo tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di masa itu, tetapi juga menjadi ancaman terutama bencana, serta menjadi penghalang dari banyaknya aktivitas kolonial Belanda. Pada abad ke-18 atau pada tahun 1700-an, pemerintah Hindia Belanda membuat sebuah proyek ambisius yang disebut Solo Valley Worken, atau proyek pembuatan kanal dan sudetan Sungai Bengawan Solo. Proyek ini bertujuan sebagai pengendali dampak banjir hasil luapan Sungai Bengawan Solo ketika musim hujan, terutama di daerah tengah dan hilir, serta fungsi ganda sebagai saluran irigasi, terutama pada daerah zona Rembang dan Pegunungan Kendeng yang memiliki kondisi wilayah yang cukup kering. Diharapkan dengan adanya proyek Solo Valley Worken dapat menghidupkan pertanian di area tersebut. Proyek Solo Valley Worken dirancang dengan membuat kanal atau saluran air buatan yang membentang mulai dari Kabupaten Bojonegoro, mengarah ke timur dan bermuara di pesisir kota Surabaya, serta dari Kabupaten Bojonegoro mengalir ke arah utara yang bermuara di Laut Jawa di sekitar Kabupaten Tuban dan Lamongan. Proyek ini sudah sempat dikerjakan pada masa lalu, dengan membuat kanal buatan dengan lebar 150 meter dan panjang 120 km. Namun, seperti yang sudah kita singgung di atas, bahwa proyek ini adalah proyek ambisius dan cukup gila di masa itu. Akhirnya, proyek ini diberhentikan karena pemerintah kolonial Belanda kekurangan dana. Jika kalian warga bumi ingin melihat sisa-sisa peninggalan proyek gagal ini, kalian masih bisa menemukannya, salah satunya di Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Di sana masih terlihat lembah-lembah buatan yang cukup lebar di sekitar Sungai Bengawan Solo. Ternyata, selain masalah banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo ketika musim hujan, pemerintah Hindia Belanda juga menemukan satu masalah lain terkait Sungai Bengawan Solo, yaitu masalah sedimentasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa Sungai Bengawan Solo adalah sungai terpanjang di Pulau Jawa, serta mempunyai daerah aliran sungai yang juga sangat besar. Tentu saja, transportasi sedimen yang berupa lumpur dari hulu menuju hilir memiliki volume yang luar biasa besarnya.
Sungai Bengawan Solo mampu mengendapkan sedimen yang berupa lumpur ke hilir sungai sebesar 17 juta ton per tahunnya. Hal ini dinilai oleh pemerintah kolonial Belanda menjadi sebuah masalah. Secara natural atau aslinya, hilir dan outlet Sungai Bengawan Solo mengarah ke Selat Madura, atau yang secara administratif di Kecamatan Bungah dan Kecamatan Manyar di Kabupaten Gresik. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Selat Madura merupakan jalur laut yang sangat penting. Hal ini karena terdapat sebuah pelabuhan besar di sana, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak di kota Surabaya. Saat itu, Pelabuhan Tanjung Perak merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Pulau Jawa, terutama untuk jalur perdagangan laut. Yang menjadi masalah adalah posisi Pelabuhan Tanjung Perak yang berada di bagian selatan dari Sungai Bengawan Solo. Selain itu, Selat Madura sisi barat bisa dikatakan adalah selat yang cukup sempit, di mana jarak antara pesisir Pulau Jawa dan Pulau Madura hanya sekitar 3-10 km. Sedimentasi di hilir Sungai Bengawan Solo yang berada di Selat Madura dinilai dapat mengganggu transportasi kapal yang melintas di Selat Madura. Lumpur yang diendapkan di Selat Madura tentu saja dapat menyebabkan pendangkalan. Lebih lanjut, sedimentasi yang berlangsung terus-menerus akan menyebabkan daratan di hilir Bengawan Solo semakin meluas. Hal ini tentu saja dapat mengakibatkan Selat Madura menjadi semakin sempit. Dan tidak mustahil, tidak bisa lagi dilewati kapal-kapal besar. Melihat potensi terganggunya jalur transportasi perdagangan di Pelabuhan Tanjung Perak, lagi-lagi pemerintah kolonial Belanda membuat ide yang cukup gila. Pada tahun 1880, pemerintah Hindia Belanda menggagas sebuah ide untuk memindahkan hilir atau outlet Sungai Bengawan Solo dari Selat Madura ke arah utara atau di Laut Jawa. Kayaknya kalau idenya nggak gila, kayaknya bukan Belanda dah. Akhirnya, pada tahun 1890, dilakukanlah penggalian sebuah kanal besar sepanjang 12 km yang mengarah ke utara, yang berfungsi untuk memindahkan outlet Sungai Bengawan Solo dari Selat Madura ke Laut Jawa. Sebenarnya, saat itu, pemerintah Hindia Belanda tidak hanya membuat satu kanal besar saja, namun juga beberapa kanal kecil sebagai alternatif aliran dari Sungai Bengawan Solo. Namun sayangnya, kanal-kanal kecil tersebut tidak efektif, karena aliran Sungai Bengawan Solo mayoritas hanya mengarah pada kanal terbesar atau kanal utama. Dan pada akhirnya, hilir dan outlet Sungai Bengawan Solo yang awalnya berada di Selat Madura berpindah ke Laut Jawa yang secara administratif berada di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Kalian masih bisa menemukan titik temu antara hilir Bengawan Solo yang asli atau yang lama dengan yang dibuat Belanda di Desa Bedanten di Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Setelah proyek pemindahan hilir Sungai Bengawan Solo, pemerintah Hindia Belanda melanjutkan proyek irigasi dengan membangun waduk Brejetan pada tahun 1916 di Kabupaten Lamongan dan waduk Pacal pada tahun 1935 di Kabupaten Bojonegoro. Lalu, apakah ada dampak secara ekologis dari pindahnya hilir Sungai Bengawan Solo dari Selat Madura ke Laut Jawa? Sesuatu yang bersifat artifisial atau buatan tentu saja akan memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemindahan hilir Bengawan Solo ke Laut Jawa tentu saja menyebabkan sedimen atau lumpur yang dibawa Sungai Bengawan Solo juga akan diendapkan di Laut Jawa. Sedimentasi yang terus berlangsung setiap tahunnya menyebabkan pesisir di Kecamatan Ujung Pangkah semakin mengarah ke utara atau menjorok ke Laut Jawa. Daratan-daratan baru terus terbentuk di sisi utara Kecamatan Ujung Pangkah yang membuat luas teritorinya semakin melebar. Menurut penelitian Efton Meyer dan Juharsa pada 1988, Sungai Bengawan Solo mengendapkan kurang lebih sekitar 11 juta meter kubik sedimen setiap tahunnya, yang menyebabkan adanya ekstensi wilayah pesisir Ujung Pangkah sekitar 70 meter setiap tahunnya.
Walaupun seperti itu, dengan kondisi sekarang yang telah banyak dibangun bendungan, waduk, dan dam, ada kemungkinan volume sedimen Bengawan Solo dapat diturunkan. Di sisi lain, hilir sungai Bengawan Solo yang sudah ditinggalkan, yaitu di Kecamatan Bungah, kondisinya semakin kritis. Tidak adanya lagi pasokan sedimen dari sungai Bengawan Solo menyebabkan pembentukan daratan di pesisir terhenti. Yang terjadi malah abrasi atau pengikisan tanah pesisir oleh gelombang. Pesisir di Kecamatan Bungah semakin menyusut, bahkan sampai menjebol tambak-tambak milik warga sekitar. Berdasarkan beberapa sumber, dikatakan dalam 15 tahun terakhir, penyusutan garis pantai di Kecamatan Bungah sudah mencapai 5 km. Kalian bisa perhatikan dari gambar satelit berikut. Terlihat bahwa pesisir Kecamatan Bungah semakin menyusut dari tahun ke tahun. Belum lagi jika terjadi banjir rob, tentunya sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi yang terus mengkhawatirkan tersebut membuat banyak pihak mulai berinisiasi untuk menyelamatkan pesisir Kecamatan Bungah. Salah satunya dengan menggalakkan penanaman mangrove sebagai barrier alami di pesisir Kecamatan Bungah. Namun, ya tidak semudah itu. Karena pasokan sedimen dari Sungai Bengawan Solo sudah tidak ada, maka cukup mustahil untuk membentuk daratan baru. Hutan mangrove tentu saja bisa menangkap sedimen-sedimen yang ada di laut. Namun, itu ketika sudah besar, ketika akar tanaman sudah kuat. Tapi kalau masih kecil, apalagi baru ditanam, terus kena pasang, ombak, atau gelombang lautan, ya buyar. Jadi, jika kalian ingin mendukung channel ini, kalian bisa donasi lewat Sawaria dengan scan QR code berikut atau lewat link yang ada di deskripsi. Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Let's go. Dari @youngbossoffc8144. Terima kasih admin dikabulkan requestan soal bahas Lawu Tua atau Pegunungan Selatan Lawu saat di video pembahasan Bengawan Solo Purba. Jadi benar dugaan saya, rasa penasaran saya yang awam ini bahwa selatan Gunung Lawu juga benteng alam Gunung Api Purba, karena ya sekilas saja nampak seperti Gunung Api yang sudah hancur. Kebetulan saya dekat sama Jobo Larangan Min, jarang sekali yang bahas ini. Ya memang cukup jarang disentuh sih pembahasan tentang Gunung Lawu tua ini. Oke, terima kasih. Next, dari @adityatitokristuaji, Min mohon izin minta rekomendasi buku yang menarik tentang geografi, vulkanologi, geomorfologi, atau ilmu bumi yang lain dong. Saya dari kecil sampai sekarang sangat suka mempelajari ilmu-ilmu bumi seperti di atas, tapi saya sekarang malah tersesat kerja di bidang IT. Tidak apa-apa, zaman sekarang ilmu kan gampang dipelajari. Yang terpenting kan dompet tetap terisi. Oh ya, untuk rekomendasi paling umum sih, saya tetap merekomendasikan buku dari Van Bemelen, The Geology of Indonesia. Itu buku sangat tua sih, zaman Belanda. Tapi itu buku bisa dikatakan sangat lengkap hampir seluruh Indonesia, dan bahkan bisa dikatakan buku itu adalah buku yang meletakkan dasar-dasar ilmu geologi di Indonesia. Baik geologi, geomorfologi, vulkanologi, kebanyakan pasti merujuk ke bukunya Van Bemelen itu, The Geology of Indonesia. Silakan dicari, kayaknya di internet juga ada kok. Nice. Next. Dari @antonowagianto7721. Tolong bahas Gunung Sunda dong. Gunung Sunda? Emang ada Gunung Sunda? Coba nanti saya cari dulu. Terima kasih. Next, dari @film ketika gabut. Mas, soal Gunung Lawu kemarin, apa memungkinkan untuk menjadi aktif yang seaktif Gunung Merapi saat ini? Ya kan memang Gunung Lawu gunung aktif. Yang erupsinya saja terakhir tahun 1800. Masih aktif, statusnya tipe A. Kan kawah Chandra di muka masih ngeluarin gas, masih ngeluarin belerang, itu tanda masih aktif Gunung Lawu.
Tapi apakah bisa seaktif Gunung Merapi? Ya, itu tidak tahu, tidak ada yang bisa tahu. Karena tergantung lagi apakah dapur magma di bawah Gunung Lawu bisa menembus ke permukaan atau tidak. Tapi kalau secara catatan sih, Gunung Lawu tidak seaktif Gunung Merapi. Soalnya dari data pun cuma diketahui erupsinya cuma sekali. Beda kalau Merapi itu udah mungkin puluhan atau ratusan kali. Tapi ya tidak ada yang pernah tahu. Kalau masih aktif, ya Gunung Lawu memang statusnya aktif. Terima kasih. Next dari @anungjailanifirmansyah. Sesekali bahas ranah internasional Min, kayak benua Zelandia. Di saat yang tepat pasti akan bahas ranah internasional. Sebenarnya sudah ada beberapa sih list yang ingin saya bahas. Tapi ya sabar dulu, nanti di waktu yang tepat pasti dibahas. Udah itu aja, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah nonton, yang sudah komen. Seperti biasa, jika kalian ada request atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time.